semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Jadi hari ini aku mau ngelanjutin nge-review suatu produk lagi. Kali ini aku mau nge-review produk dari Madam G. Jadi ini tuh produk terbaru dari dia. Dan sebenarnya udah banyak sih yang nge-review, cuman aku baru sempatnya kali ini. Tapi gak apa-apa kan guys, maaf banget. Yang penting aku tetap nge-review. Dan ini tuh produknya racun banget, karena harganya tuh kalau gak salah cuma 15 ribuan. Dan ini tuh kegunaannya bukan cuma satu, tapi bisa tiga. Ini dia yang bakal aku review hari ini. Jadi ini tuh Madam Juicy Cheek dari Madam G. Jadi ini ada 4 shade, ada 4 warna. Dan aku beli semua variannya karena murah banget, cuma 15.000 kalau nggak salah. Pokoknya semua produknya aku taruh di description box, jadi kalian bisa langsung ngecek dan langsung check out sendiri aja. Dan ini itu kegunaannya bukan cuma untuk blush on, bukan cream blush aja, tapi bisa untuk lip cream dan tentunya bisa untuk eyeshadow juga. Pokoknya ini tuh praktis banget kalau kalian pengen pergi kemana, cuma bawa ini aja tuh udah lengkap banget, karena bisa untuk bibir, blush on, sama buat eyeshadow juga. Lama-lama lagi langsung aja kita lanjut ke videonya. Ternyata harganya itu satunya 17.000. Ya ini masih worth it banget karena ini tuh udah 3 multifungsi ya. Ini harganya 17.000, 127 ya 17.500 kali nggak sampai malah. Dan aku bakal mulai untuk yang shade pertama. Jadi yang shade pertama itu namanya Peachy Peach. Untuk yang shade pertama ini shade 1 Peachy Peach ya. Oke, bener. Dari packagingnya aja warnanya juga udah peach, jadi udah ketahuan warna dalamnya seperti apa. Dan untuk boxnya sendiri pun warnanya sama, sesuai dengan si warna produknya. Jadi tuh kalian gak usah bingung kalau pengen beli, karena di luarnya aja tuh udah terjelas banget nih, warnanya pun udah ada di boxnya. Dan langsung aja untuk kita buka ya. Ini tuh aku gak ngerti ini kayak apa ya bentuknya, aku gak tau bentuknya kayak apa, tapi lucu gitu loh, mini. Terus gak berat, langsung aja dibuka. Oh, jadi itu dalamnya kayak gini guys. Langsung aja mau aku coba olesin di tangan aku dulu. Teksturnya itu kental dan warnanya kayak gini. Untuk shade yang Peachy Peach 01, warnanya emang bener peach, ada dominan pinknya tapi nggak terlalu banyak, lebih ke peach. Dan kita langsung aja coba aplikasiin di pipi aku, karena ini aku kebetulan banget belum pakai lip tint dan blush on karena bisa aku pakai, cuma karena untuk produk ini aku nggak pakai apa-apa, jadi langsung aja kita coba. Nah itu dia yang udah aku review ke kalian. Aku udah swatch di tangan sama di bibir aku. Pokoknya di muka aku udah nge-swatch semuanya. Dan overall aku suka banget sama produknya, karena menurut aku tuh Madam G, walaupun harganya tuh bener-bener affordable, bener-bener yang gak mahal gitu tuh, tapi tuh kualitasnya bagus banget. Karena
si krem ini tuh, krem blush ini, walaupun kental, tapi dia benar-benar gampang banget diaplikasiin, langsung ngeset gitu loh, dan dihapusnya juga gampang, nggak yang susah. Jadi ini tuh benar-benar mempermudah banget buat kita, apalagi kegunaannya juga bukan untuk pipi aja, tapi bisa untuk lipstick sama buat eyeshadow. Dan aku tuh suka sama yang shade pertama, aku suka yang peachy peach. Aku tuh lebih dominan pakai lip cream atau blush on yang warnanya tuh lebih ke nude, lebih ke peach, lebih ke orange daripada yang ke pink atau ke merah. Dan setelah aku menemukan produk ini, apalagi yang nama si peachy peach itu yang shade pertama, aku suka banget, langsung jatuh hati karena bener-bener kayak sesuai yang aku mau gitu warnanya. Kegunaannya bener-bener praktis banget guys, walaupun dia mini dan kegunaannya bukan cuma untuk pipi tapi bisa dijadiin lip cream sama eyeshadow juga. Jadi buat kalian pengen pergi atau males bawa barang banyak tuh ini udah bener-bener praktis banget, apalagi harganya under 20.000 ya, cuma 17.000-an aja. Pokoknya kalian harus banget beli karena aku suka banget dan aku pengen kalian juga punya karena ini bener-bener racun banget. Jadi segitu dulu video aku hari ini, kalau kalian suka jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku update video baru. Dan pastinya aku suka bacain komen-komen, jadi kalau kalian pengen dibuatin video apa lagi tinggal komen di bawah. So guys, thank you for watching, I'll see you on my next video, bye!